Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada kali ini, kita akan mempelajari satu topik iaitu topik keempat dalam mata pelajaran Asasan Komputer Tingkatan 3 iaitu Kod Arahan. Kita akan fokuskan kepada subtopik 4.1.2 iaitu Entiti dan Attribute. Apa yang saya akan terangkan kepada anda pada kali ini adalah berkaitan apa itu entiti, apa itu attribute dan pangkalan data hubungan. Mari kita lihat yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan entiti? Baik. Secara umumnya, entiti adalah satu kumpulan objek yang sama jenis. Yang kedua, entiti wujud dalam persekitaran iaitu tempat di mana pangkalan data berada. Yang ketiga, entiti adalah bersifat unik dan entiti mempunyai data mengenainya yang boleh dikutip dan disimpan. Jadi, anda semua kena ingat, kena hafal untuk memahami apakah yang dimaksudkan dengan entiti. Baik, contoh entiti. Entiti boleh dikategorikan kepada orang, benda dan tempat. Orang, benda dan tempat sangat sesuai dijadikan sebagai entiti. Dengan erti kata lain, selain daripada orang, benda dan tempat sangat kurang sesuai kita jadikan sebagai entiti. Atau untuk lebih memudahkan anda faham, sesuatu perkara ataupun sesuatu benda yang boleh dipegang sangat sesuai dijadikan sebagai entiti. Baik, mari kita tengok contoh ini. Mari kita fikirkan sama-sama berkaitan dengan soalan ini. Fikirkan entiti yang terdapat dalam persekitaran makmal komputer. Saya pasti dan saya yakin anda semua pernah pergi ke makmal komputer. Jadi, mari kita fikirkan apa benda yang boleh dipegang dan sesuai dijadikan entiti di dalam makmal komputer. Baik, yang pertama adalah komputer. Sudah semestinya komputer boleh disentuh ataupun boleh dipegang. Jadi, komputer sesuai dijadikan sebagai entiti. Yang seterusnya, pelajar dan guru. Pelajar dan guru juga boleh disentuh. Jadi, pelajar dan guru sangat sesuai dijadikan sebagai entiti. Seterusnya adalah buku, projektor dan kalkulator. Contoh-contoh ini adalah contoh-contoh entiti yang terdapat di dalam makmal komputer dan kesemua ini adalah sesuatu yang boleh disentuh. Okey, ini adalah contoh sahaja. Mungkin anda dapat senaraikan contoh-contoh lain yang ada di makmal komputer. Sebagai contoh, pensel, pen dan kotak pensel. Itu juga sesuai dijadikan entiti kerana ia boleh disentuh. Baik, seterusnya, perwakilan entiti ataupun simbol yang kita gunakan untuk melukis ataupun melakar ataupun mewakili entiti. Baik, simbol piawai bagi entiti adalah segi empat tepat dan nama entiti ditulis di dalam segi empat tepat tersebut. Sebagai contoh, entiti pelajar. Kita perlu melakar ataupun melukis segi empat tepat dan perkataan pelajar ditulis di dalam segi empat tersebut. Jadi, simbol ini mewakili entiti pelajar. Seterusnya, entiti kereta dan entiti buku. Ini adalah contoh-contoh cara bagaimana kita untuk melukis ataupun melakar ataupun mewakili sesuatu entiti. Anda masih okey? Saya harap anda dapat memahami apa itu entiti dengan baik. Baik, seterusnya mari kita lihat apakah itu attribute. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan attribute? Yang pertama, attribute menerangkan tentang ciri-ciri sesuatu entiti. Yang kedua, boleh terdiri dari satu ataupun lebih ciri bagi setiap entiti. Dan yang ketiga, attribute adalah lajur atau medan dalam jadual pangkalan data. Sekejap lagi saya akan tunjukkan contoh jadual pangkalan data. Contoh attribute. Baik, kita
di sini kita ada entiti sebagai pelajar. Jadi, apakah atribut bagi entiti pelajar ataupun apakah sifat bagi pelajar? Okey, sudah semestinya seseorang pelajar mempunyai nombor IC, nama, umur, kelas, alamat dan tarikh lahir. Jadi, nombor IC, nama, umur, kelas, alamat dan tarikh lahir ini adalah atribut bagi seseorang pelajar. Contoh yang kedua adalah komputer. Okey, apakah sifat bagi komputer tersebut? Okey, apakah sifat bagi sesuatu komputer? Sesuatu komputer mestilah mempunyai nombor siri, model, harga dan warna. Jadi, nombor siri, model, harga dan warna ini merupakan atribut bagi entiti komputer. Okey, saya harap kamu dapat faham apa yang saya terangkan. Okey, seterusnya. Perwakilan atribut ataupun simbol. Jika tadi simbol bagi entiti adalah segi empat tepat, simbol piawai bagi atribut adalah bujur dan nama atribut ditulis di dalamnya. Sebagai contoh, di sini kita ada entiti guru. Okey, entiti guru. Apakah atribut bagi entiti guru? Seseorang guru mestilah mempunyai nama, nombor kad pengenalan, berat dan tinggi. Ha, ini contoh-contoh dia. Kita tengok di sini entiti guru dan atribut ditulis ataupun dilakar, dilukis menggunakan simbol bujur dan nama entiti ataupun nama atributnya ada di dalam simbol bujur tersebut. Baik, saya harap kamu dapat faham cara kita nak lukis ataupun lakar atau mewakili nama atribut tersebut. Baik, seterusnya kita akan lihat contoh lakaran entiti dan atribut. Kita tengok contoh yang pertama. Lakaran entiti dan atribut-atribut bagi persekitaran kantin sekolah. Saya yakin semua orang pernah ke kantin sekolah. Okey, jadi apakah entiti yang ada di kantin sekolah? Kita kena kenal pasti dulu entiti yang ada di kantin sekolah. Yang pertama adalah entiti pelajar dan yang kedua adalah entiti makanan. Bagi entiti pelajar, atributnya adalah nama, nombor IC dan kelas. Jadi, ini adalah cara untuk kita lakarkan hubungan antara entiti dan atribut bagi entiti pelajar. Dan entiti yang kedua adalah entiti makanan. Jadi, mari kita lihat. Atribut bagi entiti makanan adalah jenis makanan dan harga bagi makanan tersebut. Ini adalah contoh untuk kita lakarkan hubungan antara entiti makanan dan atributnya. Simbol perlu betul mengikut simbol piawai yang telah ditetapkan. Baik, contoh yang kedua. Lakaran entiti dan atribut-atribut bagi persekitaran kedai buku. Baik. Di kedai buku, entiti yang terdapat di kedai buku adalah pekerja dan entiti kedua adalah buku. Kita lihat entiti yang pertama iaitu pekerja. Apakah atribut bagi entiti pekerja? Yang pertama, pekerja itu mestilah mempunyai bangsa dan nama, nombor IC, nombor telefon dan email. Ini adalah contoh entiti dan atribut bagi entiti pekerja. Seterusnya adalah entiti buku. Atribut bagi entiti buku adalah tahun keluaran, jenis buku, kod buku, harga dan nombor ISBN. Kita lihat di sini. Simbol-simbol yang digunakan perlulah tepat, perlulah sama
mengikut piawai yang telah ditetapkan, iaitu entiti menggunakan simbol segi empat tepat dan atribut menggunakan simbol bujur. Dan entiti dan atribut tersebut perlu ditulis di dalam simbol yang telah dilakarkan ataupun diwakili. Baik. Seterusnya adalah perwakilan entiti dan atribut dalam pangkalan data hubungan. Yang pertama, setiap entiti diwakili oleh satu jadual. Okey, ini contoh jadualnya. Setiap entiti diwakili oleh satu jadual. Bermaksud buku adalah entiti. Okey, buku adalah entiti. Yang kedua, jadual terdiri daripada beberapa lajur. Lajur mewakili atribut. Lajur adalah nombor ISBN, tajuk buku dan penulis. Oleh itu, lajur adalah atribut. Dan yang ketiga, setiap baris dalam entiti mewakili rekod. Jika kita lihat pada jadual ini, kita ada tiga rekod. Okey, tiga baris. Baris yang pertama, kedua dan ketiga ini kita panggil rekod. Baik. Pangkalan data dan atribut dalam jadual pangkalan data. Ini jadual pangkalan data. Nah, ini sebagai contoh jadualnya yang menggunakan Microsoft Access. Baik. Jika kita lihat di sini, dia ada perkataan murid, dia ada perkataan, nombor daftar, nama murid, kategori dan pemasukan. Baik. Nama murid. Okey. Murid adalah entiti. Okey. Lajur iaitu nombor daftar, nama murid, kategori dan rumah sukan adalah atribut. Okey, sebab dia berada di lajur, kita sebutnya sebagai atribut. Bermaksud nombor daftar, nama murid, kategori dan rumah sukan ini adalah sifat ataupun ciri kepada murid. Baik, seterusnya adalah rekod. Baris, di sini ada 4 baris. Jadi keempat-empat baris ini kita sebut sebagai rekod. Baik, saya harap dengan penerangan yang saya berikan pada hari ini, kamu semua dapat mempelajari sedikit sebanyak berkaitan dengan topik ini, iaitu entiti dan atribut. Semoga bermanfaat dan semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih kerana menonton. Bye-bye. Assalamualaikum.